Cukup lama juga ya Pak. Setelah sampai tahun berapa Pak Sasaripudin di Gorontalo kemudian katanya pindah atau ke Jakarta itu ikut keluarga atau kemauan sendiri Pak? Oh jadi begini, waktu saya pindah ke Jakarta itu waktu setelah saya lulus dari SMA tahun 71, kemudian saya melanjutkan ke Jawa. Kuliah? Sebenarnya kuliah, tapi sudah keduluan dapat kerjaan, Tahun 71 itu Pak? 71. Kemudian sampai main musik. Iya, sambil main musik. Di perusahaan itu? Di perusahaan. Berapa lama, Pak? Dari tahun 72 sampai 77. Kenapa Bapak mau suka main musik, Pak? Padahal kan usia Bapak, maaf, udah 67, seharusnya kan usia-usia semacam ini harus istirahat. Kenapa, Pak? Kalau saya emang orangnya sudah senang musik ya, hobi. Jadi di rumah itu aja nggak tenang saya kalau nggak main ini. Oh iya iya. Tapi di samping itu saya tetap. Ini bukan karena lantaran ingin cari nafkah untuk tambah penghidup, bukan? Memang cuma hobi aja ya, hobi Pak. Hobi aja. Kalau di hotel seperti ini sampai dari jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai jam 11. 7 sampai jam 11. Semain tunggal begini, Pak? Iya. Sendiri nyanyi begini? Sendiri. Ada orang maupun tidak ada, tidak sendiri? Saya main. Udah berapa lama main di hotel seperti ini, Pak? Saya dari Grand Key Quality. Grand Key Quality. 4 tahun. Kemudian waktu berdirinya Magna, saya masuk. Jadi 2013 Magna ini ya? 2013? 2013. Ya, 13 Bapak sudah masuk sini? Sudah masuk. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Berarti di Magna sudah sekitar 6 tahun ya, Pak? 6 tahun, ya. 6 tahun, Pak. Dan menggeluti musik seperti ini? Sendiri ya, tunggal? Lalu ada penyanyinya. Tapi sekarang, ya, solo aja bisa. Boleh. Luar biasa Pak. Oke Pak Sarifudin, ya. Terima kasih atas sambutannya, suaranya bagus Pak, keren Pak, semoga sehat Pak, insyaallah umur panjang Pak, demi Allah, subhanallah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. There's no way you will. Face to face, this never made a point. And if you